Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tupai Tech. Malam ini kita kedatangan VGA dari Hadi Purwakarta 470 yang model Revender ya, Refren yang Fan 1. Hasil setelah dibuka dari casingnya ya, ada problem terbakar ya, ada problem terbakar di bagian power ya. Oke, kondisinya belum di cleaning ya, cuman di kuas saja. Nanti setelah selesai semua baru kita rapihin jalur. Depannya masih oke ya. Oke, kalau kita lihat ini ya, jadi kita coba angkat dulu ini ya. Kita rapihin dulu ya, kita rapihin jalurnya ya biar sampai hilang shotnya. Nah, luar biasa ini, bisa sampai sebegini parah. Ini di kapasitornya short ya. Nah, kedengaran suara beepnya. Oke, kita biasa ya, kita rapihin dulu ya yang shortnya ya. Biasa kita rapihin. Nah, ini kondisinya ini ya, agak dalam ya. Nanti ketemunya masih begini ya, warnanya bukan hitam ya, warnanya abu-abu ya. Nah, kalau kayak begini masih ada hitam-hitam, ini bekas kebakar ya. Nah, masih bersih ya, ini yang dalamnya juga. Jadi kalau kita lihat ini nembus sampai atas ya. Ya, nembus ya sampai atas ya. Kita coba ya, karena ini nanti ada serep ya. Ini kita lihat ya. Ini kan ada serep ya. Apakah nanti bisa digeser? Nanti kita urut dulu jalurnya ya. Yang atas ini, yang ini, yang ini. Jalur yang ini kan nggak bisa pakai nih, udah nih. Bolong pasti, kita mesti bolongin ya, karena kondisinya masih kebakar ya. Jadi kita coba akalin bisa nggak kalau kita pindahin ke bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ya kondisi.
kondisinya udah nggak ada yang kosong. Oke. Tinggal satu titik lagi di sini, banyak nih soalnya. Nih, ya kelihatan. Sini. Hitam masih. Kita ukur. Ya, udah enggak short ya. Ini memang minus ya, minus. Plusnya udah enggak short ya. Minus, ya plusnya udah enggak short. Tinggal yang ini. Nah, ini ada short ya. Ini bisa dari MOSFET atau dari yang atas. Nanti kita cek lagi, tapi jalur 3 yang atas ini udah nggak short. Ya, nggak short. Ini memang short karena minus. Plusnya udah aman. Lanjut. Ini udah bagus ya. Bagus. Udah nggak ada yang hitam. Kita cek jalur. Nggak short ya. Nah, ini minus. Kalau minus pasti short ya. Oke. Cek. Ya. Ke plusnya nggak short ya. Nah, ini minusnya short. Oke, kita cek lagi. Minusnya short. Nah, yang ini dia masih short ya, plusnya ya. Tuh. Nah, ini kalau kondisi masih ada yang short, pastiin dulu ya sampai shortnya hilang baru ditutup jalurnya ya. Jadi di jalur utama ini masih short. Ya, masih short ya. Nah, jadi ini pastiin dulu dari MOSFET atau dari mana ya. Ini dua di sini berarti MOSFET yang bagian bawah ya. Sini ya. Sini. Ini mastiin dulu. Ini kapasitor dicabut, ini komponen dicabut, shortnya hilang enggak? Kalau shortnya belum hilang, berarti masih ada jalur yang belum sempurna ya. Sementara ini sih kita jangan lem dulu sampai yang ini shortnya hilang. Kita lanjut pengecekannya ya. Ini kondisinya short ya di VRAM-nya ya. Nah, jadi ini nggak bisa dilanjut ya. Fail. Ini ya VRAM-nya yang ini ya. Short. Komponen aktif udah diangkat semua, masih ada jalur. Ini ya short ya. Yang atasnya bagus, power. Ini yang VRAM juga dicabut ya. Udah. Ini masih short. Ternyata shortnya itu dihasilkan dari ini. Nah, jadi ini kemungkinan VGA-nya kepanasan. Mungkin mining raven kali ya. Mining raven, suhu nggak dilihat. Kondisi VGA-nya nggak kerawat, penuh dengan kotoran debu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nilai sensasinya nol, merembet, kebakar lah dia kepanasan. Mungkin ya, mungkin dia hajar mining raven. Jadi ini VRAM-nya. Kalaupun dibenerin, biayanya sama dengan harga VGA ya. Oke, nanti kita berkabar sama bro-nya yang punya. Kita udahin dulu ya.